Samain masak-masak. Minyak panas, masukkan biji ketumbar. Pusing. Siap bawang merah, bawang besar, halia. Nah, lupa pula. Assalamualaikum. Oke, ini masak kari ikan bende. Dah pukul 6. Tadi kita masak biji ketumbar. Nah, jintan mani, jintan mani, herba, bawang merah, bawang besar, halia, bawang putih. Oke, kita makan, kita masak kari mamak. Tak ada santan, kita pakai kari saja dengan air asam saja. Kita campak setangkai. Kita campak setangkai daun kari. Dalam ni, daun goreng, kasih bau, naik bau kari. Oke. Oke, biar dia garing-garing. Ketika kita masukkan kari, serbuk kari yang dah dibancuh dengan air kukus. Okey, air sehat. Okey. Siapa nak susuk, susuk kukus dah. Siapa nak kukus, boleh kontak nombor di bawah. Okey, mentara tu kita sediakan perapan ayam goreng versi Mamax. Dalam ni ada halia, sorai, bawang, ada biji ketumbar, ada serbuk kunyit. Okey, kita nak serbuk kari. Kena baik berempah. Ayam mamak berempah. Yang berempah ayam bukan mamak. Okey. Okey, sekarang pukul 6. Kita start pukul 6. Okey, sekejap campak-campak . Okey, dah sudah. Dah nampak garing sikit. Kita masukkan rempah kari ikan . Ui. Okey, rempah kari ikan. Okey. Rempah kari ikan yang dah dibancuh dengan air kuku. Okey, bukan air pipe . Air kuku. Okey. Harum. Okey, jangan bagi sorry, kita masuk air sikit. Okey guys. Kita nak air sikit guys. Okey, saya dah beri, tak pakai, api kasih. Naik minyak . Kemudian naik minyak. Kemudian mendidih sikit. Kemudian naik minyak . Okey, air asam. Kita tak pakai santan . Nah, ni kari Mamax maju. Okey, dia ada berkuah sikit. Okey, baiknya. Okey, betul kita masukkan ikan. Fish. Okey, tak banyak dah. Ini untuk rasa ni. Kita nak baik kuah ya, nak makan dengan ayam kari berempah. Ayam kari berempah. Ayam ayam berempah. Okey, betul kita masukkan bende. Okey, cili. Campak. Okey, padu. Kari ikan kombung bersama dengan kebenderan. Okey, siap. 6:30 dah siap. Pukul 6 suku masak, 6:30 siap. Padu. Okey, ayam dah korap. Ini ayam berempah. Tergoreng. Okey, api dah apa ni? So, kita masuk ayam. Tergoreng. Ayam berempah. Yang sorai. Okey, harum lah. Masuk dalam kari, dia ada melekat. Dia ada rasa kekarian itu. Api yang kuat lah. Nanti kan dia tak masak dalam.